Siapa nih? Mainan dulu deh tadi sampai interval looping juga gitu ya. Nah waktu itu strategi kalian gimana terus kemudian bisa berubah jadi mereka yang mau looping itu kenapa ya? Kalau dari aku mungkin karena akunya juga keburu-buru ya pas di interval pertama itu jadi banyak miss sendiri, gak kontrol juga, jadi at the end gak keluar dari tekanan, gak bisa keluar dari tekanan gitu. Jadi udah enak-enak, akunya gak sabar, gak tenang, kurang tenang, mau buru-buru jadinya ya miss banyak. Ini kan undian, memang undian nggak bisa ditebak sih ya, cuman kebetulan kok kayaknya kalian sering ya, agak sering ketemu yang udah di awal ya. Gimana sih kalau misalnya pas lihat undian ya, babak pertama ketemu, agak harus ketemu kayak gitu-gitu. Ya, jalanin, dilawan, ya mau gimana lagi. Nah, terus setelah punya banyak pengalaman lawan yang top level ini, menilai kalian sendiri ada bebannya sih dibanding mereka, udah seberapa dekat gitu? Ya mungkin banyak beberapa pasangan yang udah lama juga ya berpasangan itu juga kenapa kematangan dan pengalaman mereka bermain juga kita baru berapa 2 tahun ya. Menurut saya mereka pengalaman dan konsistensinya lebih tahan, fokusnya lebih tahan, itu sih yang membedakan kita dan mereka. Ya, saya rasa sih seperti itu. Kadang kita bisa rame di poin akhir, malah kita yang kecolongan. Kadang kita kalah. Sebenarnya dari awal sampai pertengahan main, kadang kita masih bisa rame kok, masih bisa ada rally, bahkan poinnya juga nggak beda jauh. Tapi ya terkadang di poin-poin terakhir malah kita yang kecolongan. Mungkin itu kan lebih dari pengalaman juga kali ya, kematangan juga, pola pikir juga, itu sih yang berbeda. Ini di sisa turnamen buat menjelang Olimpik, kira-kira apa yang terjadi buat kedepannya turnamen selanjutnya? Ya kalau kita ada berapa ya? Eropa ya? Sisa Thailand, Eropa, sama Dubai. Sisa itu. Ya kita mau maksimalin lah ya. Maksudnya sampai nanti April terakhir BAC kan. Ya kalau kita punya hasil yang baik, tidak ada yang gak mungkin kan. Gak ada yang gak mungkin kan. Jadi kita masih diberi kesempatan oleh Jarum. Jadi saya mau maksimal sama Kak Gua sama tim juga mau memaksimalkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, antara masuk atau enggaknya, ya seenggaknya kita udah maksimal, udah mencoba dan berusaha.